Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen MSM Mari Sebar Manfaat. Oke, okay, Story Viewers, hari ini adalah tanggal 22 Oktober dan aku mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Semoga santri-santri Indonesia tambah soleh-solehah dan juga semakin bisa membawa Indonesia ke yang lebih baik lagi ya untuk kedepannya, amin. Oke, Story Viewers, hari ini aku dan istri aku lagi dalam perjalanan mau ke Masjid Al Huda karena di sana ada acara penampilan anak-anak gemari ya untuk memperingati Hari Santri di Indonesia ini ya. Dan bagaimana keseruannya, saksikan sampai selesai. Oke, Story Viewers. Ini ramai sekali dan ya sekarang katanya ada pembagian. Sudah ada 2 kupon. Agak kenceng ya. Nanti aku liatin aja untuk video door prize-nya ada apa aja. Okay, Story Viewers. Jadi sebenarnya aku ini telat. Aku datang sekitar jam 9:30-an dan acaranya mulai dari jam 7:30 pagi ya. Aku udah tanya-tanya tadi acaranya ada apel, kemudian penampilan-penampilan santri juga, dan sekarang lagi pembagian door prize. Namun tapi nanti masih ada lanjutan dari penampilan-penampilan santri Al Huda ya. Oke, Story Viewers, pantengin terus ya. Barusan nih apa pidato apa tadi? Santri zaman now. Santri zaman now, masya Allah nih Hanif, mantap. Cip lu dong. Story Viewers, ini lagi bareng santri-santri dari Gomari. Jadi dia nyanyi dari Masjid Al Huda. Tampil belum? Belum. Belum. Tampil apa? Nggak tahu. Nah, ini kondisi backstage bareng santri-santri yang akan tampil surat-surat. Dia surat apa jadinya? Al-Maun. Oke, semangat semangat semangat. Nah, jadi Story Viewers, di ini kan posisinya di seberang jalan ya. Jadi anak-anak juga banyak yang jajan sambil nunggu giliran tampil. Mereka juga jajan karena mungkin memang waktunya sedikit bukan sedikit ya, agak lama untuk menunggu mereka tampil. Jadi ada juga yang anak santri yang belum tampil, mereka sambil jajan-jajan dulu. Kayak gini ya Story Viewers. Aku juga sambil
rekam sambil jajan juga ya, sorry viewers. Nah, ini jajan ya, suke, jagung, susu, keju emangnya. Oke, okay, story viewers, ternyata yang tampilnya bukan hanya dari Masjid Al-Huda, tapi juga ada, tadi aku lihat, ada dari Masjid At-Taubah juga ya, penampilan dari Masjid At-Taubah juga gitu, anak-anak santrinya gitu ya. Karena aku ada di dalam masjid, dan istirahat, kita nemenin Dede dulu, karena Dede lagi tidur ya, dan nanti kita lanjut lagi lihat penampilannya, gitu ya. Oke, okay, story viewers, ini adalah penampilan terakhir. Kita akan lihat ada hadroh dari MTS Al-Amanah Cibenying ya. Dan kita akan lihat katanya membawakan dua lagu ya. Viewers, ini ada special performance dari remaja katanya. Kita lihat penampilan hadroh dari remaja Masjid Al-Huda. Gerakan Maghrib Mengaji RW 08 mengucapkan